Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Bukupedia. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar tentang Sahara? Dan apakah itu Sahara? Sahara merupakan gunung panas terbesar di dunia yang mencakup sebagian besar Afrika Utara. Walau terkenal, masih banyak orang yang tidak mengetahui fakta unik di balik gurun Sahara. Dilansir dari Britannica dan LifeServe, beberapa fakta menarik gurun Sahara yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, gurun Sahara berdasarkan kondisi geografis. Nama Sahara berasal dari kata Arab Ahra atau Syahara yang berarti gurun dan jamaknya Ahara. Hal ini juga terkait dengan kata sifat Asar yang berarti seperti gurun dan membawa konotasi yang kuat dari warna kemerahan dari dataran tanpa vegetasi. Gurun Sahara terbatas di barat dan Samudra Atlantik, di utara dengan pegunungan Atlas dan Laut Mediterania, di timur tengah Laut Merah, dan di selatan dengan Sahel mencakup hampir sepertiga benua Afrika dengan total 11 negara. Di antaranya Mesir, Aljazair, Chad, Libya, Mali, Mauritania, Maroko, Niger, Sudan, Sahara Barat, dan Tunisia. Mesir mengisi hampir seluruh Afrika Utara. Gurun Sahara ternyata bukanlah gurun terbesar di dunia, melainkan gurun terbesar ketiga setelah gurun Antartika dan gurun Arktik. Gurun Sahara memiliki luas total sekitar 8.600.000 km persegi. Yang kedua, tumbuhan dan hewan. Terlepas dari kondisi gurun yang keras dan gersang, wilayah tersebut memiliki beberapa jenis tanaman dan hewan. Menurut Walt Will Found, yang dikutip dari Life Science, ada sekitar 500 spesies tumbuhan, 70 spesies mamalia yang diketahui, 90 spesies burung, dan 10 spesies reptil yang hidup di Sahara. Ditambah beberapa spesies laba-laba, kalajengking, dan arthropoda kecil lainnya. Unta adalah salah satu hewan paling ikonik di Sahara karena dapat beradaptasi dengan baik untuk lingkungan yang panas dan gersang. Pohon Sahara lainnya termasuk berbagai rusa, burung unta, citeh, kabal, dan gurun, dan anjing liar. Yang ketiga, kondisi iklim. Curah hujan di Sahara berkisar dari 0 sampai sekitar 49 mili per tahun, dengan beberapa lokasi tidak mendapat hujan selama beberapa tahun pada suatu waktu. Terkadang, salju turun di ketinggian yang lebih tinggi. Suhu musim panas siang hari seringkali lebih dari 38 derajat Celcius dan dapat turun hingga suhu mendekati titik beku pada malam hari. Yang keempat, penduduk. Meskipun sebesar Amerika Serikat, Sahara diperkirakan hanya berisi sekitar 2,5 juta penduduk. Mereka tinggal di pemukiman permanen yang dibangun di dekat sumber air atau memiliki gaya hidup nomaden, berpergian dari satu tempat ke tempat lain dengan kawanan domba, kambing, atau unta. Rute beragam, rute perdagangan Sahara pun memainkan peran penting dalam perekonomian mereka. Barang-barang seperti tembaga, garam, dan emas diangkut menggunakan karavan unta yang umumnya terdiri dari ribuan unta. Berikut adalah fakta unik tentang gurun Sahara yang belum diketahui banyak orang. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.